Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Saat ini pagi ini kita lagi berada di loket PM Toha yang beralamat Jalan Soekarno Hatta Caringin Bandung. Saat ini bis PM Toha lagi persiapan untuk sore hari untuk keberangkatan ke Banda Aceh. Ini dia sahabat, Yes Bus 2 Daek Nara dari Bandung, Pekanbaru, Medan dan Aceh. Ini kita perhitungkan jarak tempuh 4 hari 4 malam. Hari 4 malam sahabat-sahabat. Ini saat ini sekitar jam 10. Ini kita lihat bis PM Toha untuk persiapan untuk sore hari nanti untuk persiapan keberangkatan di Aceh sahabat. Bis PM Toha ini dia mempergunakan jalur timur, yakni jalur timur Sumatera dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta masuk ke Merak, dari Merak nyebrang ke Bangkahuni, dari Bangkahuni masuk via tol Palembang, dari Palembang masuk Jambi, dari Jambi masuk Pekanbaru, dari Pekanbaru masuk Medan, dari Medan ke Aceh. Diperhitungkan 4 hari 4 malam dengan tarif Rp860.000. Nah, cukup murah buat dengan kenaikan dengan menaiki bis penumpang PM Toha sudah tidak diragukan dengan kenyamanan. Ini sahabat buat lihat bis PM Toha keberangkatan nanti sore yang dari Bandung. Sahabat-sahabat, bis PM Toha ini mempergunakan mesin Mercy kalau seri Adi Putro. Ini kita lihat lampu halogennya di depan, ini ada 5 untuk menghadapi kabut. Dengan lampu halogen dia berbantu pandangan supir. Jadi kalau kita ke Aceh lebih nyaman naik bis PM Toha, karena mulai dulu bis PM Toha ini sudah tidak kita ragukan. Tonton channel ini terus, Opung Rega yang dari Bandung.
untuk keberangkatan sore hari antara jam 3 jam 4 dari loket Bandung Caringin ke Cirebon. Kami barang-barang di atas sudah diikat. Sudah diikat sobat. Ya, ini yang penumpang mungkin yang dari jauh. Dia sambil menunggu keberangkatan, dia istirahat di dalam mobil dulu. Menunggu jam keberangkatan sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Iya. Inilah salah satu bentuk pelayanan di SPOM Toha yang berada di loket Bandung. Ya, kebetulan pagi hari ini suasana Bandung dia agak mendung, saudara-saudaraku. Terima kasih sahabat yang nonton channel ini. Maju terus, PMTOA selalu terdepan menuju Banda Aceh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.